Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya Abdul Qahar Muzakkar di sini. Saudara-saudara, selaku pejabat khalifah dan panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Persatuan Islam Indonesia, saya ingin menyampaikan kata-kata salam kecintaan jihad fisabilillah kepada segenap mujahidin Ansarullah dan rakyat di daerah Kombat 1, ialah Komando Basis Jihad Lompo Batang seperti berikut. 1. Sultan Hasanuddin, Peta Ponggawai, Lasindrang, dan lain-lain pahlawan kemerdekaan bangsa Bugis Makassar di masa lalu. Mereka semuanya adalah pejuang kemerdekaan, pejuang Islam yang telah meninggikan derajat bangsa dan ajaran agama Islam yang dianut dan dipatuhinya. 2. Dasar negara Pancasila yang ada di muka kita sekarang ini adalah gerak fikiran keduniaan yang akan menyeret dan akan menjerumuskan bangsa kita ke dalam pergolakan hidup hewan yang tidak mengindahkan kehidupan moral, kehidupan rohani. Benar bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah salah satu dasar negara Pancasila. Akan tetapi, sila ketuhanan yang ada di dalam Pancasila itu hanyalah sila politik untuk meninabobokkan rakyat beragama di Indonesia yang dijadikan alat propaganda oleh golongan manusia Pancasila untuk mempertuhankan negara Pancasila. 3. Gelora jihad fisabilillah di seluruh Indonesia dan di daratan Sulawesi khususnya telah dan sedang menghadapi perkembangan organisasi perjuangan dari pasukan-pasukan gerilya kepada tentara teratur, kepada organisasi pemerintahan, kepada organisasi negara, ialah Negara Republik Persatuan Islam Indonesia yang sedang kita galang berdiri tegaknya pada dewasa ini. Saudara-saudara, berdasarkan itu semua, dengan sangat saya harapkan supaya keseluruhan mujahidin Ansarullah, keseluruhan umat Islam di daerah Kombat 1 Lompo Batang hendaknya tetap mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Sultan Hasanuddin, mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Peta Ponggawai, mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan-pahlawan Bugis Makassar dan pahlawan-pahlawan Islam lainnya di daratan Sulawesi Selatan dalam membela kebenaran dan keadilan, insya Allah. Saudara-saudara, demikianlah harapan saya selanjutnya supaya segenap mujahidin Ansarullah, yaitu anggota-anggota DITII dan rakyat yang pernah berjuang di hutan gunung jihad fisabilillah secara gerilya, yang menyeberang ke pihak Republik Indonesia Pancasila, yang masih tetap berjiwa Allah minded, Islam minded, saya harapkan, saya anjurkan, dan saya perintahkan untuk segera berusaha kembali ke dalam hutan rimba jihad fisabilillah. Sejalan dengan harapan dan anjuran saya di atas ini, maka saya beri jaminan kebenaran kepada segenap yang bersangkutan bahwa dengan kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berjanji bahwa saya mengkafirkan diri jika saya akan memajukan tuntutan hukuman kepada segenap yang bersangkutan di luar hak, di luar perkara hudud, dan di luar pribadi Muhammad Bahar Mataliu seorang diri. Saya tidak mempunyai kebencian kepada pribadi sesama manusia siapapun, akan tetapi terhadap Muhammad Bahar Mataliu saya tidak bisa berbuat apa-apa untuk memaafkannya. Oleh karena
Di dalam kitab suci Al-Quran, Tuhan langsung menghukumkannya sebagai kepala setan. Saudara-saudara, realisasi kandungan maksud, anjuran dan ajakan saya di atas ini telah saya instruksikan langsung kepada Panglima Kombat 1 Lompo Batang, ialah Kolonel Muhammad Nurdin Usman Pisuf bersama dengan komandan-komandan bawahannya dan pemerintah-pemerintah setempat dalam daerah Kombat 1 Lompo Batang untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya. Insya Allah. Saudara-saudara, sekianlah. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan oleh kami. Satu, keseluruhan sutraan DITII se-Indonesia. Dua, keseluruhan sutraan Partai Masyumi se-Indonesia. Tiga, perwalian pemerintah pusat Republik Persatuan Indonesia di perantauan. Empat, keseluruhan sutraan DPII se-Indonesia. Lima, keseluruhan sutraan Muhammadiyah se-Indonesia. Enam, keseluruhan sutraan Permesta se-Indonesia. Tujuh, keseluruhan sutraan KGS atau Komando Grup Seberang se-Indonesia. Menyatakan bahwa satu, perjuangan cita-cita DITII tetap tegak dan berjalan terus di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia. Dua, Partai Masyumi tidak pernah bubar dan tetap menggelorakan cita-cita perjuangannya di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia. Tiga, perwalian pemerintah pusat Republik Persatuan Indonesia atau RPI menyerahkan kepresidenan dan seluruh kekuasaan negara Republik Persatuan Indonesia kepada pejabat khalifah negara Republik Persatuan Islam Indonesia. Empat, gerakan pemuda Islam Indonesia tidak pernah bubar dan tetap menggelorakan cita-cita perjuangannya di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia. Lima, Muhammadiyah tetap mendasarkan cita-cita perjuangannya pada Al-Quran dan hadis sahih, menolak Soekarno sebagai anggota Muhammadiyah dan menolak kerjasama dengan rejim totaliter Soekarno yang akan membawa Muhammadiyah ke arah marhainisme berdasarkan Marxisme ateisme. Muhammadiyah 100% berdiri di belakang Republik Persatuan Islam Indonesia. 6. Permesta tetap berdiri tegak dan tetap menggelorakan cita-cita perjuangannya menuntut bentuk negara federasi Indonesia di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia. 7. Perjuangan cita-cita KGS atau Komando Grup Seberang tetap berjalan terus di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia. Pernyataan ini disusun dan disahkan bersama pada tanggal 16 September 1963 oleh 1. Abdul Qahar Muzakkar, pejabat khalifah Republik Persatuan Islam Indonesia, atas nama keseluruhan sutraan DITII se-Indonesia. 2. Ahmad Marzuki Hasan, Menteri Dalam Negeri ad interim Republik Persatuan Islam Indonesia, atas nama keseluruhan sutraan Masyumi se-Indonesia. 3. Hasan Muhammad Tiro, Menteri Luar Negeri Republik Persatuan Islam Indonesia, penguasa perwalian pemerintah pusat Republik Persatuan Indonesia di perantauan. 4. Ahmad Sumarsono, Menteri Perhubungan Republik Persatuan Islam Indonesia, atas nama keseluruhan veteran Gerakan Pemuda Islam Indonesia se-Indonesia. 5. Beos Baranti, Menteri Pendidikan Republik Persatuan Islam Indonesia, atas nama keseluruhan veteran Muhammadiyah se-Indonesia. 6. Y.W. Gerungan, Menteri Pertahanan Republik Persatuan Islam Indonesia, atas nama keseluruhan veteran Permesta se-Indonesia. 7. K.S. Abdul Ghani, Menteri Perekonomian Republik Persatuan Islam Indonesia, atas nama keseluruhan veteran KGS
atau Komando Grup Seberang se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selaku pejabat Khalifah Negara Republik Persatuan Islam Indonesia, saya merasa wajib memberitahukan sesuatu yang benar kepada rakyat Indonesia seluruhnya dan kepada umat Islam bangsa Indonesia khususnya. Ialah bahwa kedudukan bangsa kita pada dewasa ini berada di dalam jurang totalitarisme, berada di dalam penindasan, perkosaan, dan perbudakan negara totaliter Pancasila, berada di bawah telapak kaki dari seorang diktator garang, diktator zalim bernama Soekarno, bersama dengan golongan manusia Pancasila sesamanya, berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia, mempermain-mainkan nasib hidup rakyat Indonesia, mempermain-mainkan nasib hidup kita semua. Pada 4 tahun lalu, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1959, ketika Soekarno mencetuskan manifesto politik gadungannya, Soekarno berbuat anak kecil, memperbodoh dirinya sendiri, melakukan penipuan kepada rakyat Indonesia secara kasar dan terang-terangan, menggantikan dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dengan demokrasi terpimpin yang sama sekali tidak memiliki dasar kebenaran apa-apa. Ialah demokrasi terpimpin yang dijadikan alat propaganda oleh golongan manusia Pancasila, mendudukkan rakyat Indonesia sebagai budak belian dari negara Pancasila yang maha kuasa. Demokrasi terpimpin yang dijadikan alat propaganda oleh golongan manusia Pancasila untuk mendewakan Soekarno sebagai dewa agung di atas berbagai macam penderitaan rakyat Indonesia. Belum lama berselang, yaitu sesudah berlakunya penyerahan kekuasaan atas wilayah Irian Barat dari kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 1 Mei 1963, maka Soekarno selaku mandataris MPRS berbuat sewenang-wenang mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup dengan mempertopeng suara rakyat yang diwakili oleh MPRS Do, MPRS Burung Kakatua, MPRS bikinan Soekarno seorang diri. Tindak perbuatan sewenang-wenang dari diktator garang Soekarno seperti itu tidak berakhir sampai di situ saja. Di muka sidang Kongres ke-10 PNI pada tanggal 28 Agustus 1963, Soekarno berkata, "Selaku presiden, selaku panglima tertinggi, selaku pemimpin besar revolusi, dan selaku mandataris MPRS, jika saya kehendaki, maka pemilihan umum yang akan datang niscaya akan saya batalkan." Demikian Soekarno. Demikian Raja Mahadi Raja, Dewa Soekarno, meludahi dan menginjak-injak demokrasi di Indonesia, mempermain-mainkan nasib hidup rakyat Indonesia, mempermain-mainkan nasib hidup kita semua. Saudara-saudara, segala tindak perbuatan sewenang-wenang dari diktator garang, diktator zalim Soekarno itu sudah sangat jauh melampaui batas, dan karenanya wajib kita batalkan sekarang dan sekarang juga, insya Allah. Saudara-saudara, senjata kebanggaan Soekarno dan golongan manusia Pancasila yang berfanatik buta kepada Soekarno selama ini hanyalah senjata benda mati, yaitu senjata dari benda mati yang tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbuat sesuatu jika tidak digerakkan oleh manusia. Segala senjata benda mati yang menjadi alat kebanggaan Soekarno dan golongan manusia Pancasila sesamanya, yang digunakan memperbudak dan yang tidak bergerak dan tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak setiap waktu bergerak otomatis dan sewaktu-waktu dapat digerakkan secara serentak dan merata di seluruh pelosok Indonesia Raya kita, insya Allah. Kesimpulannya, bahwa kesewenang-wenangan Soekarno bersama dengan golongan manusia Pancasila yang berfanatik buta kepadanya selama ini sudah melampaui batas, sudah tidak mengenal adab, dan karenanya wajib kita stop, wajib kita hentikan sekarang juga, insya Allah. Jalan usaha untuk menghentikan
segala tindak perbuatan sewenang-wenang Soekarno dalam segala bentuk tindak laku negara Pancasila yang ada di muka kita sekarang ini ada dua, ialah satu, dengan cara baik dan berkebudayaan, maka segenap golongan bangsa dan lapisan masyarakat Indonesia wajib bangkit serentak, bersatu padu, bahu-membahu, dan secara bersama memajukan tuntutan dan desakan kepada Soekarno dan kepada golongan manusia Pancasila yang berkuasa di dalam negara Pancasila dewasa ini, supaya A. segera membubarkan DPR-GR bentukan tahun 1959. B. segera membubarkan MPRS bentukan tahun 1959. C. segera melebur dasar demokrasi terpimpin ciptaan tahun 1959, digantikan kembali dengan dasar perwakilan, mufakat, dan permusyawaratan sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. D. membatalkan ide Nasakum ciptaan tahun 1956. E. membatalkan penetapan MPRS yang mendaulatkan Soekarno atau Bung Karno menjadi presiden seumur hidup ciptaan tahun 1963 ala demokrasi burung kakak tua. F. segera mengadakan pemilihan umum yang benar-benar demokratis, jujur dan adil, dan seterusnya membentuk majelis permusyawaratan rakyat, dewan bangsa-bangsa, dewan perwakilan rakyat yang langsung dipilih oleh rakyat, dan juga pemilihan presiden. Kedua, jika cara baik dan berkebudayaan ialah cara baik dengan segala sopan santun yang kita lalui dengan penuh kesungguhan dalam usaha untuk mengakhiri berbagai macam kekecewaan hidup yang dialami oleh bangsa kita di masa ini, seperti yang saya sarankan dalam pasal 1 sub A sampai dengan F di atas ini, ternyata tidak dikendaki oleh Soekarno, tidak dikendaki oleh golongan manusia Pancasila, maka tibalah saatnya bagi rakyat Indonesia seluruhnya dari segenap lapisan masyarakat Indonesia, ialah golongan bangsa, suku-suku bangsa, pemuda, mahasiswa dan pelajar, kaum cakap pandai, kaum alim ulama dari segala agama, kaum tani, kaum buruh, dan lapisan masyarakat Indonesia lainnya yang progresif, yang mencintai kebebasan dan kemerdekaan segenap golongan bangsa Indonesia dalam bentuk negara federasi atau konfederasi Indonesia Raya yang demokratis dan adil, untuk sadar dan bangkit secara serentak dan merata di seluruh pelosok Indonesia, merapatkan hubungan kerjasama, bahu-membahu, dan seia sekata menggelorakan perang kemerdekaan, ialah perang kemerdekaan wilayah, perang kemerdekaan segenap golongan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari perbudakan kekuasaan negara Pancasila yang ada di muka kita sekarang ini. Saudara-saudara, kita semua bukan budak belian Soekarno, kita semua bukan budak belian negara Pancasila, dan karenanya kita harus berjuang dan kita harus bersedia berkorban untuk memperoleh kebebasan dan kemerdekaan yang menjadi hak milik kita semua. Ialah kebebasan dan kemerdekaan yang mendudukkan segenap golongan bangsa Indonesia sebagai bangsa merdeka, berdaulat, dan terhormat. Saudara-saudara, camkanlah. Insya Allah, Tuhan beserta kita. Wassalamualaikum.